ada yang putus mungkin kan. Tapi di dalam ini dia semua, kita harus bongkar wirenya semua. Hari ini mobil yang akan mengangkut jenazah Monsenyur mengalami kegagalan engine dan harus didorong. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Para petugas sudah mulai panik. Tiba-tiba mobil yang akan membawa peti jenazah Monsenyur tiba-tiba mogok. Adalah teknisi didatangkan untuk perbaiki. Apa sama teknisi panik. Siap digunakan, tapi tiba-tiba mobil tidak menyala. Kan ini kontaknya ini, stok kontaknya. Stok kontak. Mungkin basah ini. Basah. Mungkin dia ini. Masih dia ini kontak dia. Saya maju loh, lebih tenang. Predo begini kan? Alas. Koran, koran. Sepertinya mobil mengalami korsleting pada saat dicuci tadi pagi sehingga pengapian tidak bisa. Dan sekarang teknisi sudah memeriksa. Dan alhamdulillah Tuhan memberkati. Ternyata mesinnya menyala. Mesinnya bisa. Kita malu. Ini aja bang, letaklah dua. Letaklah bawa dua.
Sudah. Langsung itu. Langsung istilahnya ke wire-wire. Dari bawahnya starter mobil, wire to wire itu. Begitu. Itu saja. Harus itu. Ini enggak jamin nanti hari Rabu nanti. Sama. Lalu kita. Duluan itu. Langsung aja lah, Bang. Ini dari... Enggak, Bang. Bisa. Cuma... Kira aja lah, dia, Bang. Kita bangkan. Iya. Jangan lupa lah. Iya. Apa lu kawan kau ada? Apa lu cuma? Iya. Tapi bagaimana bang? Siap. Standby. Ready. Standby. Jadi bisa dipakai ya, menurut bapak? Ya kemungkinan bisa, tapi di standby-kan aja lah, dua. Jadi menurut Pak Nenggolan, selaku ya, bagian teknisi, memastikan mobil ini bisa dipakai untuk mengantar jenazah Monsenyur sebentar lagi. Dan teknisi sudah berusaha untuk mengadakan pengecekan bagian mesin. Lebar masih sisa. Oh, aduh. Mana abang tadi yang saya suruh ngambil? Obeng, cepat. Dia merayap dari belakang sampai ke paling.